ada yang bagus juga nih mas. Saya nggak suka, kan saya bilang. Pengaturan lightingnya dan juga ISO-nya, coba ISO ganti dari 8000 ke 2000. ISO tambahin babat tuh. tambahin ISO-nya. Coba tolong dong, saya ini ingin menciptakan sebuah masterpiece yang bisa meraup jutaan penonton Indonesia. Jadi, tolong dong, aduh. Saya gak bisa dikerja di lingkungan kayak gini. Dari kemarin castingnya gak ada yang beres sama mas. Ini udah semua pemain loh mas. Kita nyari stuntman belum. Nyari pemeran utama belum. Mas katanya kenal Dian Sastro, kok gak pernah kemari Dian Sastronya? Sibuk. Dia udah lupa sama aku kali. Kamu jangan macam-macam kamu, saya ini sutradara dong. Yang casting, siapa yang mau casting nih? Ya kan mana asisten sih, bapak yang, asisten mas yang megang gimana sih? Oh iya nih, asisten saya ini. Saya kan cuma jalanin doang. Nadine! Hah? Ada Nadine, lu nengok kesana semua lu. Lah kan saya ini ingin memperhatikan dia menyiapkan apa buat saya. Sampai punggung-punggung lu nengok kesana. Kamu udah nyiapin apa buat casting? Jadi Pak, karena Bapak sudah menolak semua pemain di listnya, saya menganjurkan pakai CGI. Yes. Okay. Jadi setiap karakter kan, bisa Bapak ciptakan sesuai dengan imajinasi Bapak. Non. Ntar dulu non, kita potong. Bapak nggak dengar suaranya udah ngeredek, Bapak liatin. Loh, kok hilang? Mana ini dari sini? Ini nyamar. Astagfirullahaladzim. Ini Nadine nyamar nih tuh. Bajunya hitam, tuh di sana asistennya. Oh, iya. Mendingan Bapak lihat lagi video castingnya. Karena kita rasa pasti ada, ya kan? Ada. Ada banget. Ada banget sih. Mas aja nih BM nih. Memang ada rasanya di sini. Ayo mas. Ayo, lihat dulu. Mana video casting yang pertama? Saya butuh ini stuntman wanita. Ya ini nih, ya makanya. Ini lihat tuh mas nih, cocok nggak? Ngapain sih, Bu? Apa itu? Itu gimana? Itu natural banget kan ya, Non Nadine ya? Mas, jangan BM dong, Mas. Tapi maksudnya dengan budget yang Bapak tawarin ya dapetnya segini, Pak. Budget produksinya juga harus naik sih. Mas mau ngarepin apa? Stuntman ya begitu aja. Mas juga bayarnya pakai kopi sesaset. Gimana saya mau naikin? Itu kan gaji buat bayar sesaset. Talenta tuh tidak bisa dibeli dengan uang. Ya bisa lah, itu kenapa aktor mahal. Gimana sih mas? Aduh. Yang itu gimana? Nggak mau. Saya, kalau gitu saya butuh anak-anak deh. Yang gampang ini, di direct. Oh ini ada, ini. Gampang ini. Nangis. Banget. Kayaknya cari-cari masalah deh. Ntar gak disuruh nangis, dia nangis lagi. Itu bagus. Ada yang jago kungfu gak? Ah, dari yang nangis, jago kungfu. Non, ada gak sih? Kebetulan kemarin ada yang datang terus mau nunjukin skills kungfunya. Meskipun waktu itu saya gak tahu kalau ada kebutuhan, tapi ya... Itu asisten aja. Bapak jago loh, Pak. Iya, Pak. Jago. Aja mas, kalau nggak ada yang main mas. Coba kamu, saya pengen lihat mukanya dia tadi ditiruin kayak kamu, coba bisa gak? Mas, saya kan nggak dibayar buat ini loh mas. Oh, udah deh. Tunggu.
Shot satu, scene satu, take satu. Teriak, teriak. Action. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ya. Wah, aduh kesurupan, kesurupan, kesurupan. Aduh kesurupan. Ini kesurupan ini. Aduh. Jadi apa nih? Hayo. Kesurupan apa kamu? Teropong bintang. Berapa ini? Pak, gimana? Apa tadi? Gimana? Iya, ngomong-ngomong saya kurang-kurang serak gitu. Bapak, tidak ada yang bakatnya selevel saya sih. Gini loh, Mas tuh jadi sutradara ya. Mas tuh jadi sutradara. Ya kalau badannya di sini, pikirannya di sini gitu loh, Mas. Saya ini memikirkan ide-ide film yang selanjutnya gitu loh. Jadi Pak, kalau menurut saya ya, meskipun ini aktor-aktornya masih agak kurang, tapi kan Bapak sebagai sutradara yang sangat handal, harusnya bisa mengeluarkan talenta. Jangan bengong. Jangan bengong. Saya memperhatikan dia. Saya ini full attention. Kan apresiasi. Apresiasi. Oh iya, ya udahlah. Tadi saya barusan bilang apa? Lupa. Saya aja yang jadi sutradara gimana? Boleh. Coba jadi sutradara. Hati-hati duduknya. Malah castingan terakhir. Lama banget sih kerja. Buruan dong. Lucu ya, marah-marah ya. Pak, udahlah ya. Udah yang tadi aja terakhir ya. Kalau gini caranya saya nggak bisa deh. Saya quit dari produksi ini. Gimana nih, bosku? Tanggung jawab dulu sama bosku. Gimana nih, duduk dulu dong. Santai aja, duduk rilek aja di bagian bisa. Iya kan? Iya, maaf Pak ya, saya barusan emosi. Maunya jadinya gimana nih? Ini asisten Bapak. Asisten Bapak udah ini loh. Saya terima kamu aja deh jadi aktris utama. Bagaimana? Ngomongnya sama manajer ya. Manajernya kamu? Nah, emang saya jadi manajer? Kan dapet persentase, masa gak mau? Saya sih maunya gak dapet persentase. Saya maunya nemenin kamu seumur hidup. Bye. Ah, kok bisa aku cabut? Kok bisa aku? Udah biarin aja, gini aja acaranya. Tutup dong, tutup dulu dong. Yuk, tutup yuk. Wah, anak band gak bisa nih gini nih. Wah, cabut, gak bisa, cabut. Gak bisa, cabut. Cabut juga. Kameramen juga mau cabut. Oke ya. Ya kalau begitu ya udahlah. The comment. Tererereren. Tererereren. Tak gutak det. Tak dedet. Det.